Kita intro dulu. La 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 la. Agus, tak perlu malu. You have to face it. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya harap tak adalah siapa-siapa yang duk muntah bila melihat aksi saya pada awal video tadi. Nak buat macam mana? Sekadar untuk mengingat satu perjalanan sejarah, kan? Kalau anda masih ingat, tuan-tuan dan puan sekalian, sekitar bulan 11 hari itu memang kecoh satu negara berkenaan dengan kes Agus dan Wahab, di mana video tersebut sampai sekarang membuatkan saya kembang tekak sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Benda dah pun tersebar, benda dah menjadi isu, kita pun terpaksa tengok je lah, kan? Kalau tak, kita tak canak isu pula. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, bukan itu yang saya ingin laporkan kepada anda pada kali ini. Baru-baru ini, Istana Kelantan telah mengumumkan dan mengesahkan bahawa mereka telah menarik kembali gelaran Darjah Kebesaran Datuk Paduka daripada Profesor Dr. Agus berkuat kuasa bulan Disember hari itu. Tidak ada alasan yang diberikan dalam pewartaan tersebut. Tetapi pada saya meyakini tindakan tersebut ada juga kena-mengena dengan apa yang berlaku ke atas Profesor Agus sebelum ini. Cuma soalan timbul, oleh kerana Istana Kelantan telah menarik kembali gelaran Datuk Paduka daripada Profesor Agus, jadi lepas ni Agus ada gelaran datuk ke tak ada masalahnya? Sebab saya tak pastilah kalau dia ada dapat gelaran datuk dari negeri-negeri lain ataupun tidak. Cumanya sekadar untuk perjalanan sejarah, ini merupakan kali kedua lah yang saya tahu seorang yang agak terkenal ditarik kembali darjah kebesarannya atas masalah-masalah tertentu. Yang pertama sudah tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah ditarik gelaran Datuk Seri oleh Istana Selangor pada November 2014 atas alasan beliau telah mendera haka dan juga berterusan mengkritik sistem diraja negeri Selangor. Tapi tak apalah, itu kita belakang cerita, sekadar satu rentetan sejarah. Balik pada kisah Agus ditarik gelaran darjah Datuk Paduka ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam saya katakan, benda ini berkemungkinan besarnya ada kaitan dengan kes Agus Wahab itu. Di mana kes Agus Wahab itu merupakan satu peristiwa yang bagi saya sangat-sangat malang serta memalukan kerajaan perpaduan madani ini sebenarnya. Mana tidaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seorang ketua pengarah bagi satu jabatan kerajaan yang sangat-sangat besar terlibat dalam satu skandal sesama jenis. Kalau skandal berlainan jenis tu, contohnya Agus ni ada sugar baby ke, ada skandal perempuan mana-mana ke, walaupun benda tu salah, tapi kurang-kurangnya kita tak adalah kembang tekak. Tetapi skandal itu adalah dengan lelaki, jadi benda itu memang sangat-sangat pelik lah. Dan rakyat pula memang laju sungguh. Dia menggelarkan kerajaan ini memang kerajaan luar tabi'i, daripada atas sampai ke bawah semua luar tabi'i. Itu masalahnya pula. Cumanya yang menariknya dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siasatan terhadap Agus dan Wahab punya kes ini sampai sekarang macam senyap je, macam diam je, sebab macam tak ada apa-apa update terkini berkenaan dengan sama ada polis dah buat tangkapan baru ke, dah siasat orang yang lain ke dan sebagainya. Macam tak ada. Sampai sekarang, Mr. H yang disebut-sebut oleh Wahab sebagai dalang yang telah meminta beliau untuk merakam percakapan beliau dengan Agus secara rahsia itu tidak pula ditahan dan tidak pula hadir ke balai polis. Saya pun pelik, Malaysia ni kecil je masalahnya, sedangkan mereka yang telah membaling bom molotov koktel dekat rumah Ngekuham boleh ditahan beberapa hari selepas tindakan itu berlaku. Kejadian tu berlaku dekat Beruas, tapi orangnya dapat ditangkap dekat Shah Alam. Weh, laju. Mana polis kita hebat sebenarnya. Tetapi for some reason, Mr. H, orang yang memang telah dikenal pasti oleh si Wahab ini, sampai sekarang tidak menghadirkan diri dan gagal untuk dibawa oleh polis untuk mengambil keterangan dan sebagainya. Pelik bin ajaib, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana itulah, ketika saya melaporkan benda ini tak lama dahulu, saya beranggapan benda ini ada kaitan dengan power struggle untuk menjatuhkan Profesor Agus daripada jawatannya selaku Ketua Pengarah JAKOM, dan juga mungkin ada kaitan antara berkeseran antara JAKOM dan juga Jabatan Perdana Menteri, budak-budak PMO. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, ini semua sekadar satu spekulasi berdasarkan kepada apa yang telah dilaporkan oleh media selama ini. Cumanya sekadar untuk komentar ringan. Prestasi Prof. Agus sebagai Ketua Pengarah JAKOM pun memang tidak memuaskan sangat sebenarnya. Ketika JAKOM berada di bawah beliau, banyak perkara sebenarnya yang boleh kita komplain pasal JAKOM ini, terutamanya penyampaian maklumat yang tidak tepat kepada rakyat, gagal menyusun propaganda kerajaan dengan baik, dan yang paling utama sekali, yang paling kelakar sekali, ketika JAKOM menerbitkan tentang belanja isi rumah untuk orang bujang dan juga orang kahwin yang mendapat kritikan satu Malaysia, memang gila-gila betul. Dan benda itu ditambah ngarutkan lagi dengan tindakan Timbalan Menteri Kos Sara Hidup iaitu Fuzan Saleh yang dok membeli belah dekat satu pasaraya, kata oh banyak ini sahaja yang kita belanja, dan benda itu terus meningkatkan lagi kutukan rakyat terhadap kerajaan perpaduan madani ini. Tetapi itulah, banyak faktor memang
menjalankan peranan, prestasi yang tak bagus, bergaduh dengan budak PMO dan macam-macam lagi sehingga mungkin menyebabkan power struggle itu wujud untuk menyingkirkan Prof. Agus daripada jawatan beliau selaku Ketua Pengarah JECOM. Dan tersingkirnya Prof. Agus pula dengan satu benda yang sangat-sangat memalukan. Sampai sekarang macam saya katakan, benda ini masih lagi tidak dirungkaikan, tidak diselesaikan. Masih lagi nama Prof. Agus dan Wahab ini menjadi satu simbol kepada pelakuan luar tabii. Perkataan pelanta memang menjadi sangat-sangat popular sejak Agus dan Wahab ini. Dan menyebut tentang pelanta ini, mungkin keadaan Prof. Agus pada ketika ini kehilangan jawatannya, dimalukan ke satu Malaysia dan kini ditarik kembali darjah kebesarannya, ibarat sudah jatuh ditimpa pelanta. Kesian Prof. Agus. Tetapi itulah Prof. Agus, saya harap anda bertabahlah dan ini merupakan satu pengajaran bagi kita semua. Sebab dulu Prof. Agus ni merupakan antara pihak yang sangat-sangat lantang mengkritik PMX. Itu saya ingat. Tetapi bila kerajaan ini bertukar, Prof. Agus bertukar menjadi penjilat PMX pula. Mungkin kerana pertukaran itulah yang menyebabkan beliau boleh dikatakan sedikit sebanyak kehilangan jati diri. Dan bila orang dah hilang jati diri ini, senanglah nak hilang maruahnya. Dan pesanan saya kepada mereka di luar sana, kalau anda ada satu pendirian, pegang pendirian tersebut. Jangan berubah-ubah. Jangan dulu anda hentam orang tu bagi nak rap, biasanya anda jilat orang tu bagi nak rap semata-mata kerana kuasa dan sebagainya. Kena ingat, anda cuma berguna kepada seseorang itu selagi anda ini dianggap berguna. Sekiranya kalau anda sudah tidak dianggap berguna lagi, maka apa sahaja anda buat tidak akan menjadi apa-apa yang bagus di sisi orang yang anda puja-puja itu. Bahkan silap-silap, orang yang anda puja-puja itu, pemimpin yang anda puja itu, pastinya melakukan satu perancangan untuk menyingkirkan anda by hook or by crook. Dengan baik ataupun dengan cara yang sangat-sangat kotor. Dan Prof. Agus menjadi mangsa dalam keadaan ini. Jangan kita pula pada masa akan datang menjadi mangsa tindakan yang serupa. Cumanya itulah, Prof. Agus mungkin dah menyedari kerajaan ini adalah kerajaan Perpaduan Mandani, kerajaan Datuk Seri Anwar. Jadi kerajaan ini macam biasa lah. Mereka kan kerajaan, mereka boleh buat apa sahaja mereka nak. Sebab rasa-rasanya Prof. Agus tahu dah apa yang si Sani Hamzan cakap ni. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula ni. Kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula Mila pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang sampai Abang Jamil mampus.